Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat roti puri yang boleh goreng kembang gembu cantik macam ni kat rumah yang dia cecahkan dengan sardin sedap. Cara dia senang je. Korang ambil 2.5 cawan tepung gandum, 2 sudu makan minyak masak, 1/2 sudu kecil garam, 3/4 cawan air and then 1 sudu kecil yeast. Gaul-gaul dengan tangan baru tambahkan lagi 1 sudu tepung gandum. Korang follow sebiji sukatan dia uli-uli, lepas tu korang bagi dia rest selama 1/2 jam. Okay, next, kita tumis 1 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih and then masukkan sardin yang lempin. Sardin dalam pin ni memang dia akan mengecik minyak satu dapur. So make sure korang tutup dengan bluetooth periuk, bagi dia kurang mengecik dulu, baru korang hancurkan. Dan dia masukkan garam, gula, sebut perasa semua tu. Letakkan kicap manis, tambahkan cili padi. Ini perahkan 5 nipis untuk bagi dia lagi extra kick. And siaplah kita punya sardin. Okay, back to roti puri. Lepas 1/2 jam, korang ambil saiz bola kecil macam ni, gintir-gintir. And letakkan tepung gandum, tak nak bagi dia melekat lah. Lepas tu korang lenyekkan guna rolling pin. Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. Lepas tu korang buang lebihan tepung tu. And make sure minyak panas ni sangat-sangat panas lah, baru korang goreng. Korang mandikan dia dengan minyak panas ni sampai dia macam puff, dia kembang. Keep tuang minyak tu ke atas and dapat bentuk cantik macam ni. Bila dah garing, buat keluar. Dia kejap je goreng, tak lama pun. Berarti bolehlah sedia untuk dihidang, makan panas-panas. Roti puri ni sangat universal. Korang nak cicah dengan sardin boleh, nak cicah dengan kari boleh, nak makan dengan kuah dal pun sedap. Boleh makan untuk satu family. So, selamat mencuba.